Pemotongan pita oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sapir Nur didampingi Ketua Yayasan Borneo Lestari Budiman Mustafa dan segenap sivitas akademika ini menandai diresmikannya Universitas Borneo Lestari Jumat pagi. Seperti yang diketahui, UNBL baru saja beralih status dari sekolah tinggi menjadi universitas. Dengan bertambahnya universitas di Kalimantan Selatan, Paman Birin berharap dapat meningkatkan mutu pendidikan terlebih ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni. Bagi pemerintah Provinsi Kalimantan, khususnya di dalam dunia pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting sekali di zaman hari ini. Dan Universitas Borneo Lestari paham itu dan sampai hari ini bisa berwujud menciptakan sebuah pendidikan mulai dari, ya katakanlah melintas lah, dari awal 15 tahun yang lalu sampai sekarang yang 2015 sudah kembali yang tingkat pendidikan di universitas ini luar biasa. Ini sangat mendukung sekali terhadap program pemerintah. Jadi menjadi perhatian kita dan tentu kita sangat mendukung juga gitu. Dan sangat menyadari bahwa peningkatan sumber daya manusia menjadi modal di dalam melakukan pembangunan di provinsi Kalimantan Selatan. Kita berharap tidak hanya berhenti sampai di sini, kualitasnya terus ditingkatkan, bisa berdaya saing lah dengan provinsi lain. Sementara Universitas Borneo Lestari kini tak hanya terpaku pada jurusan kesehatan saja, namun sudah berkembang dengan menyediakan kampus umum seperti hukum, TGSD, serta manajemen. Ya, jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa prodi yang sudah ada itu S1 Farmasi, program studi pendidikan apoteker itu untuk perguruan tinggi swasta se-Kalimantan satu-satunya di Borneo Lestari. Kemudian S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Gizi, D3 Farmasi, D3 Analis Kesehatan. Nah, izin yang keluar kemarin itu tanggal 7 Juni, tambahan 3 program studi, S1 Hukum, S1 PGSD, dan S1 Manajemen. Jadi ada 5 program S1, 1 program studi profesi, 2 istilahnya pendidikan vokasi, Pak, ya, D3. Nah, kami juga sambil berbenah-benah, Pak, ya, dalam rangka mengembangkan sarana prasarana. Jadi kan tugas yayasan menyiapkan sarana prasarana. Jadi gedung, alat lab dan sebagainya. Insya Allah kami juga berusaha. Awal kita memang fokus kepada program studi kesehatan. Antaranya tadi yang melahirkan teknologi laboratorium medik, ya, farmasi, apoteker. Sekarang ini kita kembangkan lebih umum, ada hukum, ada manajemen, ada kejuruan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan ini cukup menggembirakan karena apa? Karena kecepatan perkembangannya relatif lebih bagus ya dibandingkan dengan berbagai institusi pendidikan lain. Ya. Karena itu kita yakin dengan meningkatkan program studi tambahan tadi, ya. Dan kalau dari jejak pendapat atau survei yang dilakukan oleh teman-teman menunjukkan animonya juga cukup tinggi, dan kita nanti akan dorong kerjasama dengan berbagai pemerintahan daerah, terutama untuk program-program studi yang baru, ya, seperti hukum ini sudah peminatnya cukup banyak. Saat ini, Universitas Borneo Lestari sudah memiliki 1.203 mahasiswa dengan total 4 kampus berakreditasi B, dan sisanya merupakan program studi baru yang baru berkembang 2 tahun terakhir. Nina Megasari, Duta TV Banjarbaru.